Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurat Lujung Anjing Pemirsa Purwakarta TV. Hari ini kita akan menuju ke salah satu villa yang ada di Desa Gandasoli, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jadi mobil tidak masuk lewat jalan ini, tetapi bisa melalui jalur yang sebelumnya, yaitu yang kemarin ya, Tanjung Sari. Kemana Pak? Ah, itulah Pondok Ungur lah. Tanya, ayo Pak. Ini jembatannya. Situasi jalan menuju Villa Bahdaseng yang ada di Kampung Sukarata, Desa Gandasoli, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Ini adalah rute tercepat menggunakan kendaraan sepeda motor, karena melewati jembatan yang hanya cukup untuk kendaraan roda dua. Baiklah pemirsa Purwakarta TV, ikuti terus jalan-jalan bersama Purwakarta TV di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jati Luhur Situ Wanayasa, jadi tempat panindengan. Purwakarta jaya di Tumanina mengket sahate
istimewa. Purwakarta najian letik tapi resik. Nah pemirsa, kita sudah sampai di salah satu vila, namanya Vila Bah Daseng, yang terletak di Kampung Sukarata, Desa Gandasoli, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Inilah situasi vila yang ada di Desa Gandasoli. Wow, vilanya seperti di puncak ya. Kita berada di ketinggian yang sangat indah pemandangannya. Untuk itu, baiklah kita akan mereview dan masuk ke dalam vila. Nah pemirsa, ini adalah pemandangan di depan vila, jauh mata memandang. Baik pemirsa, kita akan masuk ke dalam ruangan. Nah inilah situasi di ruangan vila. Ini ruang tamu ya pemirsa. Kemudian kita akan masuk ke ruang dapur. Kita berada di lantai 1. Kemudian ini toiletnya, ini dapurnya. Sepertinya ini vilanya masih baru ya, karena nampak bersih catnya. Nah ini pemirsa, di ruangan tamu cukup luas ya, cukup untuk berkumpul 25-30 orang. Kita akan masuk ke, nah pemirsa, kita akan masuk ke lantai 2 ya. Nah ini situasi di lantai 2, masih terlihat pemandangannya tapi kurang begitu full, beda dengan di lantai 1 ya, pemandangannya full ke luar. Ini terhalangi oleh bangunan. Nah, ini kita akan masuk ke kamar di lantai 2. Kamarnya cukup luas ini. Kamarnya cukup luas ya pemirsa. Juga ada jendela yang bisa melihat ke jalan. Dan di sana itu adalah Sate Marangi Bah Daseng ya, jadi berdekatan dengan tempat kulinernya. Jadi pemirsa, untuk berkunjung ke vila ini bisa menggunakan dua jalur, jalur roda 2 dan jalur roda 4. Kalau pemirsa mau mengendarai sepeda motor, bisa melalui jalur yang tadi kami lewati. Sedangkan kalau pemirsa Purwakarta TV menggunakan kendaraan roda 4, bisa melalui jalur Tanjung Sari atau Desa Tanjung Sari ya, lebih dekat ke jalur itu untuk yang membawa kendaraan roda 4. Dan suasana di vila ini udaranya cukup adem ya, tidak panas seperti di daerah-daerah lain yang ada di Purwakarta. Purwakarta jaya, view-nya sangat indah sekali ya, apalagi di siang hari yang sangat cerah ini. Demikianlah jalan-jalan bersama Purwakarta TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.